akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema HAM huruf A. Saya akan buka amplopnya Bapak-Ibu sekalian, masih disegel. Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok-kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Tenang, ya. Kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Saya setuju. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2, waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa
pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Okay? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Keadilan, benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog. Ini masalah bangsa, ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.